PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni yang baru menjabat selama 8 bulan akan bergeser menjadi PJ Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya, PJ Gubernur Sumatera Selatan akan diisi oleh Ellen Setiadi yang kini menduduki jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepala Biro Otonomi Daerah Sumatera Selatan Sri Sulastri membenarkan PJ Gubernur Agus Fatoni akan menjadi PJ Gubernur Sumatera Utara dan Ellen Setiadi akan menjadi PJ Gubernur Sumatera Selatan. Dengan pelantikannya nanti hari Senin. Oh, Senin Bu, ya. Iya. Oh. Di Kemendagri. Rencananya Bapak kemana Bu itu? Benar Bu ya, ke Sumatera Utara ya gitu? Ya, betul, Sumatera Utara Bapak. Oke, Bapak, Bu. Sumatera Utara ya, Cak. Itu kapan Bu mulai ada apa Bu? Apa surat keputusannya atau gimana Bu? Mulai tahu Bapak di ini Bu? Ya, ya dari Kemendagri kan sudah ada undangannya berarti kan. Tidak tahu soal keputusan tanggal berapa. Yang jelas ketika ada, sudah ada undangan berarti sudah dekat peresnya kan. Oh, berarti Senin di mana Bu? Untuk pelantikannya di mana Bu? Di Kemendagri. Oh, di Kemendagri Bu. Rencananya pelantikan PJ Gubernur Sumatera Selatan akan dilakukan di Kemendagri hari Senin mendatang dan setelah itu akan dilakukan perpisahan di Griya Agung. Aji Delia, PAL TV.